Dengar nggak suaranya? Bisa Pak, aman Pak. Aman, aman. Ya ini kita kembali ke Ciliwung. Jadi, kembali ke banjir Jakarta. Kita tahu penanganan banjir Jakarta ini harus dari hulu sampai ke hilir. Di hulunya sudah kemarin selesai dibangun bendungan Ciawi, kemudian bendungan Sukamahi. Sudah di atas. Nah, di bawah sudah sampai Jakarta, masih ada masalah. Sekarang juga sebentar lagi akan selesai, ini mungkin April. Insya Allah sudah selesai, sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun. Ini kemarin 1,5 bulan telah dibebaskan lahan di sini, sehingga bisa dimulai lagi pengeborannya, dan kita harapkan nanti di April insya Allah sudah selesai, dan ini akan mengurangi banyak sekali. Lahan genangan, lahan banjir yang ada di Jakarta. Karena ini dari Sungai Ciliwung, kalau sudah dibuka, siaga 4, itu akan mengurangi 33 meter kubik per detik. Gede banget. Kemudian kalau pada siaga 1, 63 meter kubik per detik. Gede sekali. Karena terowongan ini, apanya, salurannya ini 3,25 meter 2. Kanan 3,2 meter, kiri terowongannya 3,25 meter. Sepanjang 1,3 kilometer. Ini sangat, kalau nanti sudah berfungsi, ini sangat mengurangi banjir yang ada di Jakarta. Kalau ini sudah, urusannya tinggal yang ketiga, urusan pompa yang ada di sungai-sungai, dan juga normalisasi Ciliwung, normalisasi 12 sungai yang ada, Mokopat, Kali Pesanggerahan, Kali Angke, Kali Cipinang, dan yang lain-lainnya. Juga harus dinormalisasi kalau kita ingin Jakarta tidak banjir. Plus, yang di utara, banjirop, baik dengan tanggul laut maupun dengan Giant Seawall, itu juga segera harus dimulai. Saya sudah perintahkan ke Gubernur DKI. Sudah. Nanti ditanyakan ke Pak Gub. Pak, izin Pak, mungkin bisa dijelaskan dari 6 tahun sempat mantrat, apa sebenarnya kendala sehingga 6 tahun itu tidak berjalan maksimal? Pembebasan, tadi saya sampaikan ya, pembebasan. Saya juga kaget dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru, saya nggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Sehingga saya kesini tadi karena sudah selesai. Ini tanyakan ke Gubernur, karena masih ada yang namanya banjirop, Giant Seawall, tanggul laut, dari atas belum selesai, masih yang dari pantai ke sini belum selesai. Bukan pekerjaan yang mudah. Tapi kalau konsisten kita kerjakan akan mengurangi, 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 mengurangi sampai nanti akhirnya hilang. Selesai, oh, baru ditengok tadi ke dalam, kita lihat terowongannya ke dalam. Apa tunnel boringnya sudah bergerak lagi. Rampung. Lihat nanti di April. Ya, udah.